Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ketemu lagi bareng saya Herno di YouTube. Dan Herno pastinya, kali ini saya ajak teman-teman jalan-jalan pagi di Jukosambi, Desa Segawe ya. Jadi simak terus videonya seperti apa suasananya. Ini mumpung masih pagi, jadi udara masih segar dan suasana juga masih asri teman-teman ya. Masih nih kelihatan nih suasana, jadi masih begitu indah karena itu sebagian ada yang tertutup kabut teman-teman tuh. Tuh ada yang tertutup kabut. Keren teman-teman ya. Ini ada yang lagi panen teman-teman. Wah, ini masuk Desa Segawe teman-teman, dukuhnya Sambi. Nggih, ngerah lombok Bu. Nggih. Damel anu Bu napa video suasana desaan. Mangga Bu. Jalan lagi teman-teman, jadi ini masih pagi teman-teman ya. Terus ini lagi musim panen padi ini, baru kemarin mungkin ya. Kita lanjutin jalan-jalannya teman-teman. Kalau di daerah sini cengkeh banyak teman-teman, karena memang buah apa itu woi lah, jawabannya woi. Cengkeh lek daerah Segawe, Bencer, Gambiran iki api-api. Dah. Melampah-melampah. Nah, ini yang sebagian juga masih pagi tentunya. Tapi kelihatannya hamba tikus kayaknya. Nih. Ini kalau nggak kena hama biasanya tumbuhnya bagus teman-teman. Karena sini karena airnya juga terus mengalir. Ini video saya ambil sekitar jam 6 pagi teman-teman, jadi masih redup. Saya nunggu sengeng meletak tapi enggak naik-naik karena tertutup kabut teman-teman. Sekarang ini sudah memasuki pemukimannya teman-teman, perkampungannya. Jadi di depan itu mulai perkampungan di Jukosambi teman-teman. Jadi ini juga masuk wilayah Kecamatan Pakuwojo teman-teman. Akses jalan sudah bagus teman-teman. Ini teman-teman, ini pupuk kandang teman-teman. Itu yang di bawah itu hamparan padi teman-teman, tapi kelihatannya kena hama tikus juga. Nah teman-teman, ini untuk pemukimannya teman-teman ya.
dari sana sampai sana. Kita langsung meluncur ke bawah, teman-teman. Di sini semua sudah beraktivitas, teman-teman, kalau pagi. Tuh, ya, pulang arit. Dan teman-teman, kandangnya sudah di bawah sebagian. Ini kalau matahari lagi kelihatan, teman-teman, bagusnya bukan main, teman-teman. Tapi ini enggak kelihatan mataharinya, jadi enggak redup, teman-teman. Semua di kandang, teman-teman, kalau pagi untuk daerah Sambi Segawe, karena mayoritas peternak sapi perah, jadi semua memerah susu. Saya pundi, Bu. Tembusnya pundi nih? Anu, Mbak. Ini lek mriko tembusnya pundi? Was, Pak, mriko malah. Nah, ini teman-teman. Ini jadi jalannya ini melingkar, teman-teman. Tembus ke mungkin lagi sebelah sana kita naik motor ya. Ah, hidung Sabin. Gajah, teman-teman, karena mayoritas ternak sapi. Kalau yang di sana, teman-teman, itu jalur untuk menuju Soko, teman-teman. Tapi juga masih termasuk bisa Segawe, teman-teman, yang ke arah sana itu, teman-teman ya. Burung-burung masih banyak. Thank you.
Oke teman-teman, kalau pagi seperti ini indah teman-teman ya, suasananya sejuk, terus dengerin burung sambil ngerasain dinginnya di pedesaan sini, jadi lebih tenang teman-teman, di hati tenang, pikiran rileks teman-teman. Itu yang jalan ke bawah itu menuju ke ladang teman-teman, jadi area persawahan atau area kebun gajah teman-teman. Kita coba jalan ke sana teman-teman. Tapi kayaknya sih selain jalan untuk menuju ke ladang teman-teman, kayaknya ada sumbernya teman-teman. Ada sumber mata air teman-teman. Kita jalan. Kita lihat suasana teman-teman. Wah, ada jahenya teman-teman. Oh, hai teman-teman. Pak, sing ngandam niku teng dalan teng sawah napa anu kalih teng sumber ngoten? Napa nih Mas? Niku sing dalan ngandam niku lho. Dalan teng sumber napa? Nggih niku. Oh, nggih. Nggih. Napa Mas? Damel video suasana desa, Bu. Oh. Lah mriki sambi nggih duwan. Nggih, sambi. Nggih. Monggo, Pak. Ngara iki kok. Nggih, nggih. Nggih. Jadi selain jalan ke sawah juga sumber mata air teman-teman. Tuh. Asik teman-teman untuk jalan ke sini. Saya masih jalan setapak tapi sudah dicor teman-teman. Asik teman-teman pokoknya. Kalau mungkin bagi masyarakat kota suasana seperti ini jadi idaman teman-teman, karena memang suasana desa itu bisa merilekkan pikiran, terus juga hati ini bisa tenang teman-teman. Teman-teman yang masyarakat kota mungkin bisa bayangin ya, kalau suasananya adem kayak gini, terus dengernya suara burung, gemercik air, tenang lah pokoknya. Ini teman-teman, mata air yang dikatakan bapaknya tadi, jadi itu belik teman-teman, beliknya itu. Terus ini mungkin dari atas yang ini teman-teman, dari atas sana teman-teman. Video pedesaan Pak. Ding rumput. Monggo. Nah, ini teman-teman sudah ada di pertemuan jalan lagi teman-teman. Jadi ini yang saya katakan tadi, jalur melingkar tadi teman-teman. Kita lanjut teman-teman ya.